Persatuan Kota Pontianak. Hari Kamis 17 Desember 2020. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wali Kota Pontianak. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Pontianak. Yang kami hormati Penasehat Dharma Wanita Nyonya Dr. Dr. Hajah Yenita Arbiaskuti, Edi Rusdi Kamdono, APD MMSC. Yang kami hormati Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kota Pontianak Nyonya Bahasan Nur Hasanah Bahasan. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Barat beserta anggota. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Pontianak beserta jajaran Kepala Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama hadir di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-21 Dharma Wanita Persatuan Kota Pontianak. Oh,
pelayanan terpadu satu pintu kota Pontianak, juara kedua dan wanita persatuan Bapeda kota Pontianak, dan juara ketiga dan wanita persatuan badan pengelola daerah kota Pontianak, harapan pertama dan wanita persatuan kementerian agama kota Pontianak. Dan untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang, kami mohon berkenan wali kota Pontianak didampingi penasihat dan wanita persatuan kota Pontianak.